paling keren kan, gak ada yang punya kan nama Basar Pak. Anak kan gak ada kan Basar. Gak ada kan? Bapak Dr. Basar. Dokter Yudesman, dokternya sudah Bapak Yudesman. Baik anak-anakku, jadi saya sangat bangga sekali dengan anak-anak SMK 3 ini yang kemarin disampaikan Pak Yunes. Anak-anak nih Pak, rata-rata mau cari kampus yang di luar Batam, mau di UI semuanya katanya. Wah luar biasa ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kemarin harapannya bisa mencari kampus yang memang notabene akreditasinya A. Kalau bisa seperti itu anak-anakku ya. Jadi kalau di Kepri memang belum ada yang A. Yang A itu baru di USU, ITB, ITS, UI. Kalau di Kepri baru akreditasinya paling tinggi B, termasuk kampus Universitas Indonesia. Tapi masih ada kampus-kampus yang lain yang akreditasinya C. Hati-hati. Nah, karena kalau C tentunya kalau anak-anak nanti mau masuk ke negeri ya sudah mundur dulu ya. Tapi bisa itu. Tapi Ibnu Sina, alhamdulillah kampus pertama yang berdiri di Kepri ini Ibnu Sina. Dan yakin kampusnya belum pernah bermasalah. Nah, kebetulan pagi ini saya ketemu beberapa guru memang kawan-kawan semua tadi ya. Dan memang alumni kita Ibnu Sina sudah banyak sekali anakku ya. Jadi pagi ini izinkan Bapak akan menyampaikan beberapa hal. Yang kepengen kuliah di Batam tentunya nggak ada salahnya pilihannya yang pertama adalah Ibnu Sina. Oke. Anak-anakku, mengapa anak-anak Bapak harapkan nanti bisa kuliah di mana? Tapi tidak harus ya, Bapak sendiri kuliahnya sudah tua. Karena orang tua saya termasuk golongan orang yang tidak mampu. Saya sering bercerita Pak Yunesman, saya orang Jawa Timur, Tunggal, tinggal di dekat Bunta. Yang orang tua saya hari-hari adalah kerjanya ngambil ubi-ubian Bunta sebelum jual di pasar. Bapak saya kelas 1 SD mau naik kelas 2 SD keluar, jadi bisanya cuma kulit. Mama saya tidak sekolah, tidak guru. Artinya waktu saya tamat SMA anak-anakku, saya menyampaikan ke mama saya, mak saya kepengen kuliah karena kawan-kawan saya kuliah. Dan waktu itu saya memang selalu ranking terus di SMA juara satu. Tapi apa yang terjadi, mama saya menyampaikan, mak, mama saya manggil mak saya ke nama saya Abdul Rohmat Dasar, dikasih biasanya dipanggil Dasar. Kamu kerja dulu saja nak, nanti kalau udah kerja mama silakan kamu bisa kuliah. Nah begitu ya. Betapa sedihnya hati saya waktu itu, kawan-kawan saya sudah bisa kuliah tapi saya nggak bisa kuliah. Tapi tak apa, akhirnya tahun demi tahun demi tahun akhirnya juga bisa kuliah. Bapak ini kuliah baru-baru saja tahun 2000 sudah tua, sudah anak beranak ya, anak saya sudah 4 anak-anakku baru kuliah. Maka dari itu anak-anakku, andai kata anak-anakku ini besok setelah tamatin atau bekerja juga nggak apa-apa ya kan. Tapi ingat anak-anakku, SMK, SMA, andai kata kerja biasanya sih posisinya Pak Yunus ya berbeda dengan posisi Pak Dokter Yunus kan ya, beda ya. Iya. Jadi kalau di perusahaan rata-rata di operator ya gajinya rata-rata ya dari starter aja mulai 4.5 juta. Kadang-kadang kita salah langkah, kita sama-sama tamatan SMK 3, kita langsung kerja, ada kawan kita kuliah, tiba-tiba dia naik di atas kita. Nah ya karena S1 biasa gajinya sudah 7 juta 8 jutaan. Oh ya kan, siapa yang mau gaji 4.5 juta ya gak usah kuliah ya kan. Itu alasan anak-anak di kata kerja nanti ya mudah-mudahan tetap naik ya, siapa tahu naik nanti ke UI dan lain-lain. Tapi ya kalau bisa anak-anakku ada rezeki adalah kuliah dulu ya, sambil bekerja, intinya kuliah sambil bekerja. Dan hari ini anak-anakku, Bapak mengajak anak-anak berajar dulu ya, berniat dengan betul kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita bisa kuliah sambil bekerja. Terutama yang cowok ya, kalian cewek ini kalau saya jadi tak izin lah, kalau dari melamar nikah aja dulu.
Kalau cewek ya, yang cewek ya. Kalau cowok bekerja dulu, tapi saya yakin wajah-wajah ceweknya enggak, Pak. Saya akan menjadi profesi dulu, Pak. Saya akan tunjukkan ke ayah bunda saya akan menghasilkan sesuatu dan akan saya berikan orang tua dulu. Biar berharga orang tua saya. Boleh begini, Pak Iman saya. Oke, anak-anakku, sambil saya menyampaikan, izin Pak bisa dibagi brosur biar sambil dibaca, anak-anakku. Nanti boleh ditanyakan, kami tidak lama, nanti kalau sudah nampak gerah-gerah itu panas, ya kita pamitan. Anak-anakku santai saja, Bapak izinkan, kalau memang tidak salah dari sekolah, kakinya boleh diluruskan biar nggak sampai, boleh juga ya. Santai saja ya, diluruskan boleh, ya kan? Atau menyapu-nyapu sambil tepuk-tepuk punggung pangkalannya juga boleh. Oke, tambah lagi. Iya. Anak-anakku, jadi kampus kita ada 3 fakultas. Nah, kebetulan ini baru 2 fakultas yang turun ini. Fakultasnya Pak Yunan belum. Kita tunggu ini. Ada. Ini beliau yang Pak Ujung itu Pak Didu. Nah, itu dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Beliau Pak Adnan dari Fakultas Ekonomi. Yang tadi belum ada. Jadi anak-anakku ini ada 2 fakultas sudah turun, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Bisnis dan Manajemen. Yang dibagi oleh beliau Pak Arkan ini ada 3 program studi. Jadi yang PEP, anak-anakku ekonomi, ada 3 jurusan, yaitu S1 Akuntansi dan S1 manajemen, satunya lagi S2 MM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak semua, Bapak yang kalian sudah tahu, Bapak Nasir Mengadiga sebagai dosen di Teknik Industri Universitas Indonesia. Ini dekat Bapak. Sama-sama susah dulu ya. Kalian Bapak harap kuliah penting, sekolah penting. Kami yang sudah tua saja masih sekolah. Apa kali kalian? Tapi yang paling penting Bapak ingatkan, di teknik industri, di kultur yang rekan-rekan yang bisa saya nanti ngomong sendiri lah. Di teknik, anak Bapak bisa kuliahnya online. Halo semua, bisa kuliahnya online sambil bekerja boleh. Ada sekarang mahasiswa Bapak itu yang kuliahnya dari Dubai. Dia bekerja di Dubai, kuliahnya online. Kemarin berapa orang? 2 orang di Dubai. Yang kebanyakan banyak binang, Pak. Banyak binang. Jadi, kenapa? Sambil bekerja, carilah pekerjaan, kuliah lah. Karena itu yang mendukung anak Bapak kalau mencari ini level yang lebih tinggi. Sekarang, pengalaman Bapak yang dengar sekarang, anak Bapak dulu, ya, anak Bapak 3. Lihat di Indonesia banyak yang kuliah di teknik industri. Bukan 3 banyak? Banyak. Jadi Bapak kalau dia ngajar, katanya lagi, kapan kamu sini? Iya ketemu lagi, nak kerja 3. Ketemu. Itu yang katanya, Bapak ini kemana? Saya kan kuliah di sini. Oh, kuliah ya. Iya banyak. Semua jurusan ada di, khusus yang jurusan itu ya, seni industri ya. Semua jurusan ada yang di seni industri. Semua jurusan di SMK 3 ada. Dapat malam jadi mahasiswanya. Itu yang keistimewaan Universitas Indonesia dibandingkan universitas yang lain. Anak Bapak bisa kuliah online, bekerja kuliah bisa online. Tidak mengganggu pekerjaan. Kalau anak Bapak baca dia, umpamanya, kalau tidak sempat kuliah, tinggal dapat websitenya saja. Pak, saya tidak bisa masuk hari ini. Karena saya boleh ada malam. Tentang kerja malam berisi Pak. Nah, kebetulan di sini industri itu dosennya berbeda dengan semua, jadi rata-rata pasti diizinkan.
Termasuk Bapak sendiri.